Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Bapak-bapak tentang acara malam ini, Pak? Acara kita pada malam hari ini dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 443 Hijriah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Yang tak kalah pentingnya, malam hari juga dihadiri oleh sekian banyak kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok kerintan, pembapak dan pembapak ibu yang ada di Kelurahan Garut. Kesan-kesannya, Pak, kesan-kesan. Kesannya, alhamdulillah, apa yang tadi sudah sama kita dengarkan atau disampaikan oleh Ustaz, kiranya ada manfaat bagi kita bersama. Dan pesan-pesan ya, malam hari ini walaupun diruntung hujan, inilah hujan berkah bagi kita semua. Dan terima kasih kepada unsur penasehat, unsur pelindung dan pengurus yang telah sama-sama bekerja untuk mensukseskan acara peringatan Isra Mi'raj pada 443 Hijriah. Oke, baik, Pak. Mungkin dari Pak Ustadz, Bapak penasehat, silakan. Ada yang mau disampaikan? Sekedar menambah, ya, bahwa tujuan kita membuat ini kan untuk memperkuat mental kita, ya, dalam kondisi seperti Ustadz bilang tadi, umat Islam sedang tidak baik-baik saja. Semoga dengan ini ya kita semakin kuat. Pertama kita sama berdoa untuk alat pandemi ini masalah. Semoga ini juga cepat berlalu sehingga kita bisa aktivitas seperti kita bisa normal kembali dan kita bisa semarak lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain lagi dalam rangka untuk menyambut Ramadan nanti. Amin. Ini itulah sama-sama kita berdoa kepada Allah kiranya pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan sehingga keluarga kita juga semakin erat yang hari ini mungkin agak sungkan kita bertemu karena pandemi, insya Allah nanti akan kita sama-sama kembali. Amin. Kita melaksanakan Ramadan terutama dalam rangka memakmurkan masjid. Mungkin itu baik-baik. Amin, Pak. Ya, mungkin dari Bapak Bram tambah saja sedikit ya sebagai untuk penambahannya ya sukseslah di acara Isra Mi'raj ini dan silaturahminya pun berjalan bagus. Banyak nggak ada kurangnya lah, banyak penambahan banyak plusnya, Pak, ya banyak plusnya, jadi bagus lah, insya Allah di tahun akan datang lagi lebih sukses lagi. Amin. Ya baik, dari Bapak Erwin ya, tambahan Pak Erwin. Sebagai tambahan ya, kita sama-sama lah membina untuk masjid kita ini ya. Oke, baik, Pak. Siap. Dari Bapak Sony Hidayat, Bapak pelindung, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan perayaan Isra Mi'raj kali ini di Masjid Baitur Rahman, kita patut bangga. Kenapa? Selain daripada materi yang disampaikan tadi semoga bisa bermanfaat untuk menambah ilmu dan pemahaman terkait dengan keislaman, semuanya ini bermuara pada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang menarik bagi saya itu ternyata sekarang jemaah itu sudah ramai. Ya, antusias ya, Pak. Antusias ya, untuk datang ke masjid, menyemarakkan masjid, ya. Beribadah, khususnya sholat, dan menghadiri, menyemarakkan perayaan-perayaan hari besar Islam, khususnya di Masjid Baitur Rahman. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan terkait dengan kegiatan Isra Mi'raj kali ini di Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Bapak Kipling. Ya, Bapak mewakili Kipling ya. Silakan, Pak. Tanggapannya. Alhamdulillah, semenjak berdirinya pembangunan masjid ini, banyak perubahan di Masjid Baitur Rahman ini. Banyak program-program agama terutamanya. Ya,
untuk saat ini yang dilakukan pengurus mengadakan Isra Mi'raj ini sangat-sangat luar biasa. Insya Allah kedepannya makin ada kemajuan untuk menjadi. Mungkin itu aja. Amin. Sekian. Oke, dari silakan. Cukup Pak. Cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih. Pak Gegen belum dari Bapak. Silakan Pak. Ya, benar ya. Ini khusus terkait masalah keuangan. Ya, ini tanggapannya apa nih Pak? Nah, ya tadi kan amplopnya dikembalikan Pak. Kita dulu aja berpikiran sebagai wakilnya sebenarnya udah pada iya ngomong sedikit sedikit aja Pak sedikit dulu dan Pak saya mau wakili bendahara sedikit aja terkait masalah keuangan di masjid ini banyak program-program kegiatan semoga siap-siap lah ini menyumbangkan atau menyumbangkan uangnya benar-benar bisa di buat untuk kegiatan yang bermanfaat, okay. Terutama kegiatan-kegiatan siar Islam, pelayanan Islam. Jadi uang itu dengan tanggung jawab dan terbuka. Baik. Jadi jangan khawatir akan pengelolaan keuangan Pak ya di masjid ini. Transparansi dan akuntabel. Oke, baik. Oh iya, iya, apa tuh Pak? Partisipatif. Iya, betul Pak. Kita berharap partisipatif dari masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan masjid. Itu banyak loh. Iya. Itu terkait dengan minuman mineral itu. Datanglah kalau ada kegiatan-kegiatan ini. Banyaklah sumbangan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat. Jadi antusias masyarakat meningkat tinggi, Pak ya? Tinggi, ya. Siap. Laksanakan karena banyak tamunya ya kan ya maaf Pak itu dari divisi humas Pak itu dari divisi humas Pak maaf ya Pak Humas.